Oke, mungkin dari sini dari tadi udah pengen dapat giliran. Kalau saya sendiri mau pilih atau biar? Oke, okay, saya aja ya. Oke, okay, baik Bapak, dipersilakan untuk maju ke panggung. Perkenalan, kartu nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, WM Wasiman. Saya ingin bertanya dan sekaligus innalillahi kemarin tidak jadi wali kota, mudah-mudahan besok jadi presiden untuk kita. Saya menanyakan bagaimana konsep yang paling utama negeri ini adalah takwa. Bagaimana merealisasikan takwa dengan berbagai agama, dengan Pancasila, sehingga menjadi realita hidup kita ini yang paling utama berbekal takwa itu adalah untuk dapat surga dunia, surga akhirat. Untuk itu saya doakan dengan musibah yang ada, am hasibtum an takhulal jannah, semoga Bapak Anies periode berikutnya menjadi pimpinan utama. Amin. Yang membawa negeri ini adalah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Semua menggapai surga dunia, surga akhirat atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Saya berwasi dengan dari semua agama, dari Pancasila, dari demokrasi yang ada. Bagaimana rumusan yang ada sehingga kita semua akan menggapai surga dunia, surga akhirat atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak WR Wasiman. Ya jauh dari Pak WR itu dulu Willy Brotus Romanus, alah saya menjadi mu'alaf jadi Wahid Rosa. Maturun Pak Wasiman. Jadi begini, ini pertanyaan dia amat berbobot karena bicaranya hal yang sangat mendasar. Ya, pada akhirnya kita semua, saya sebagai seorang muslim, kita semua itu dinilai bukan karena apapun juga, tapi berdasarkan tingkat ketak. Saya ingin jawab secara singkat, tapi nanti diskusi panjangnya di banyak tempat dikerjakan. Satu, kita harus memiliki negara yang memberikan kebebasan untuk warganya menjalankan semua yang diperintahkan oleh agama dan menjauhi dari semua larangannya. Itu negaranya sendiri. Saya pernah ditanya, Pak Anies memberikan tempat, izin tempat ibadah, memberikan kesempatan kepada semua setara. Saya jawab, karena begini, suatu saat nanti kita-kita yang pegang kewenangannya akan dimintai pertanggungjawaban yang berhormat. Dan di hadapan Allah nanti, pertanyaannya bukan saja apakah Anda sudah membangun rumah sakit, sudah membangun sekolah, sudah membangun trotoar, sudah membangun kampung miskin. Pertanyaannya bukan hanya itu. Pertanyaannya juga begini, apakah orang-orang beriman di tempat Anda bertugas, mereka bisa menjalankan imannya, melaksanakan rukun agamanya dengan baik dan bisa menjaga larangannya. Kalau saya tidak memberikan kesempatan itu, saya tidak bisa jawab pertanyaan itu. Bisa. Dan negara, siapapun yang memegang, apakah dia wali kota, bupati, gubernur, apalagi presiden, dia harus sadar bahwa satu saat saya akan diminta pertanggung jawaban ini yang berbuat semua. Dan pertanggung jawaban yang paling mendasar adalah tentang bisakah setiap pemeluk agama
melaksanakan perintah agamanya dan menjauhi larangannya. Itu nomor satu. Kalau negara tidak sadar itu, repot. Ada sekarang, yang kedua, berikan ruang bagi keluarga untuk menjadi tempat penumbuhan pertama yang terkait dengan iman dan pertumbuhan menuju apa? Iman di rumah. Ingatkan kepada seluruh orang tua, ini kalau menjadi pemimpin republik ini bukan soal program. Pemimpin ini mengingatkan para ayah. Para ayah, sudahkah menjadi ayah yang menjadi imam di rumahnya? Sudahkah menjadi ibu yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya? Itu dikatakan oleh pemimpin, bukan hanya dikatakan dalam khutbah-khutbah di mimbar-mimbar rumah ibadah, tapi pemimpin yang mengingatkan kepada semua. Kenapa? Karena ini adalah Republik Pancasila, dan sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pemimpin dari Republik ini tidak boleh ragu untuk mengatakan kepada seluruh keluarga di Indonesia, agama apapun juga, bagi ayah jadilah imam untuk agamamu di rumahmu, untuk ibu jadilah sekolah bagi anak-anak. Dan pesan-pesan berikutnya, karena pendidikan pertama terutama dan terpenting adalah di rumah, dan disitulah yang kemudian menumbuhkan nanti insya Allah dalam bahasa Bapak tadi mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa dalam akhir yang sesungguhnya. Kalau yang dikerjakan yang ketiga, baru kita bicara sekolah, baru kita bicara pendidikan, dan itu tumbuh dari situ. Itu jawaban singkat saya, Pak. Tiga rute yang harus dikerjakan, mudah-mudahan merespon apa yang Bapak tanyakan, ya. Terima kasih.